Eits, sebelum nonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik loncengnya. Terima kasih. Happy enjoy. Enak banget makanannya. Nyam 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 nyam. Mantap banget. Kebetulan aku lagi lapar. Masakan bibi ini memang tidak pernah mengecewakan, selalu mantap. Nyam 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 nyam. Aduh, perutku sakit sekali. Aduh, Mas. Aduh, kayaknya aku udah mau melahirkan deh. Aduh, Intan kenapa ya? Kayaknya dia udah melahirkan deh. Aduh, aku harus buru-buru ke sana. Tunggu sayang, tunggu ya. Tunggu sayang, maafin aku nggak dengar. Maaf ya, sayang. Mas, aduh, tolongin aku, Mas. Perutku sakit banget, Mas. Kayaknya aku udah mau melahirkan deh, Mas. Aduh, aku udah nggak kuat, Mas. Kita ke rumah sakit ya sekarang ya. Aku mau kamu ke rumah sakit. Kayaknya kamu udah mau melahirkan deh. Ayo, ayo kita ke rumah sakit ya. Kamu yang kuat ya sayang ya. Kamu harus bertahan sampai kita di rumah sakit ya. Kamu yang kuat ya sayang ya. Kamu yang kuat. Ayo, aku bawa kamu ke rumah sakit ya. Kamu yang sabar ya sayang ya. Ya kita naik mobil sekarang ya sayang ya. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Semoga persalinan istri hamba dilancarkan ya Allah. Semoga istri hamba setelah melahirkan dalam keadaan sehat dan anak hamba juga dalam keadaan sehat ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah, lancarkan persalinan istriku ya Allah. Semoga keduanya dalam keadaan sehat ya Allah. Aku mohon ya Allah. Aku mohon ya Allah, maafkan segala dosa-dosanya istriku selama ini ya Allah. Semoga persalinannya dilancarkan ya Allah. Ya Allah, ini anak-anak yang sangat kunantikan ya Allah. Semoga persalinannya lancar ya Allah dan istriku dalam keadaan sehat. Aku mohon ya Allah, aku mohon padamu ya Allah ya Tuhan. Alhamdulillah, selamat ya Mbak. Mbak sekarang sudah mempunyai seorang baby perempuan dan dalam keadaan sehat walafiat. Selamat ya Mbak. Mbak sudah bisa melahirkan secara normal. Mbak, Mbak, Mbak,
Bangun, Mbak. 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 Kok Mbak nggak bangun sih? Mbak. 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 Ya ampun. Apa yang terjadi? Kenapa Mbak Intan ini tidak sadar diri? Mbak, Mbak, astagfirullahaladzim. Jangan-jangan Mbak Intan kehabisan napas waktu melahirkan dan akhirnya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak, selamat ya, Pak. Bapak sekarang sudah menjadi seorang ayah dan anak bapak seorang perempuan. Alhamdulillah, beneran sus, aku sekarang sudah menjadi seorang ayah. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah, makasih ya sus. Iya pak, tapi saya punya berita yang ingin saya sampaikan pak. Berita apa sus? Ada apa dengan istri saya sus? Begini pak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi Allah berkehendak lain. Istri bapak saat melahirkan kehabisan napas dan kehabisan tenaga. Pendarahannya cukup banyak dan sekarang dia sudah meninggal, pak. Maafkan kami ya, pak. Apa? Istri saya meninggal? Ya Allah, aku tidak percaya, sus. Aku tidak percaya. Ini tidak mungkin. Intan, bangun Intan. Aku tidak percaya ini, Intan. Kenapa kamu meninggalkan aku, Intan? Intan, bangun. Bangun Intan. Sekarang kita sudah punya anak, Intan. Kita menunggu-nunggu kamu melahirkan. Intan, bangun Intan. Aku tidak mau ditinggalkan sama kamu. Aku sayang sama kamu. Intan, bangun Intan. Intan, bangun. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya ini, Intan. Ini tidak mungkin. Intan, jangan tinggalin aku, Intan. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Intan. Jangan tinggalin aku, Intan. Ya Allah, Intan, kenapa kamu pergi secepat ini? Aku akan membuangmu. Aku tidak sudi merawatmu. Kamu bukan anakku. Kamu itu pembawa sial. Gara-gara kamu, istriku jadi meninggal. Seandainya kamu tidak ada, istriku tidak akan meninggal. Kenapa kamu harus ada? Aku tidak mau menganggapmu sebagai anak. Kamu itu pembawa sial. Kamu pembawa sial. Aku akan membuangmu. Aku tidak sudi merawatmu. Kamu itu pembawa sial. Gara-gara kamu, Intan meninggalkanku. Dia meninggal gara-gara melahirkan kamu. Aku akan membuangmu. Aku tidak sudi merawatmu, dasar anak pembawa sial. Gara-gara kamu, istriku jadi meninggal. Seandainya bisa ditukar, kamu saja yang pergi. Sekarang, aku sudah menjadi duda gara-gara kamu. Aku kehilangan istri kesayanganku. Intan, ini semua gara-gara anak ini. Dasar anak pembawa sial. Aku tidak mau melihatmu lagi. Aku akan pergi. Biarkan saja kamu di situ.